Pecahnya itu biasanya untuk panah mata-mata. Saya tanpa saya rasa pusing-pusing di dalam tanda. Ayo kita mulai berdua, tapi panjang ku tunggu menjadi pawang. Boleh tambal ban. Pokoknya nek ngalor, ngalor bocor sak ayah-ayah mampir nggonku. Siap. Pundi, Pak? Nang Gulan. Sak lor polsek. Lari kontak bocor. Oh iya, Mas. Sensor. Nah, kita dalam membentuk bonsai itu kita berawal dulu dari kategori koleksi kita. Untuk pohon ini berprospek untuk ke pameran atau cuma untuk memperindah depan rumah. Prospek sama bonsai souvenir. Untuk bonsai souvenir itu asal cantik, asal kita puas, itu sudah cukup. Tapi kalau kita mau pohon itu berkarier, masuk ke pameran dari kelas prospek, regional, madya utama, bintang, itu kan di situ ada patokan-patokan untuk di kriteria penjuriannya kan ada. Jadi untuk ini yang mau saya bahas untuk yang ke kelas pameran. Jadi kalau bonsai yang ada di kelas pameran itu dibagi beberapa style, misalnya ada formal, ada bunjin, ada literati, ada cascade dan sebagainya. Ini bonsai formal meliuk. Nah, jadi ini sudah sinkron batang utama. Ini twin di atas. Batang utama satu mecah menjadi dua batang utama. Jadi ini harus bermahkota dua. Kenapa? Karena batang utamanya ada dua. Jadi ini nanti ada mahkota sendiri. Yang sering kebablasan di para pembonsai itu seperti itu. Jadi ini wawak, ini untuk menutupi potongan. Ini bilos tanpa kita kontrol fungsinya. Itu dia sebagai cabang atau batang. Kalau sebagai cabang, berarti ukurannya sesuaikan dengan proporsional dia cabang. 30%-nya gitu. Ya. Jadi ini kalau mau apa adanya dibikin itu bisa dengan bermahkota dua, atau ini dipotong ngepres dibikin sama dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi itu kadang sering salah itu di program pembentukan batang utama itu kadang mau dibikin langsung dengan wah sekalian di ground tak kasih percabangan tuh ngirit
tapi tidak terkontrol, itu kebablasan atau belum tahu fungsinya pengelosan. Pengelosan itu berfungsi untuk bikin profesional sama pengepenan. Jadi nanti kalau ngawati itu cuma misal seperti ini, set ini meliu seperti ini, los gini. Nanti dipotong sini, des, ini diliukan lagi, los, potong sini lagi. Ngepen itu enggak harus batang utama, tapi cabang kalau bisa ngepen. Ya, jadi yang namanya proses bonsai itu enggak ada yang indah dipandang. Di prosesnya itu mesti semrawut. Ada yang los, ada yang sudah dipotong. Dipotong untuk biar ukurannya enggak bertambah besar, itu dengan jalan dipotong. Karena pembesaran batang ini akan bertambah besar kalau ini yang di los itu sudah sama ini dulu. Ini besarnya sama ini, baru ini terangkat besarnya bareng sama ini. Ini akan tetap sama kalau cabang-cabangnya ini yang untuk ngelos masih di bawah cabang ini. Misal kok bertambah pun tidak signifikan banget. Tapi nak mau pengelosan yang untuk memperbesar ukuran, itu cabang yang di los itu minimal sama dulu baru bertambah besar bareng. Jadi ini mau dibikin apa adanya bisa, tapi nanti ya penilaian ini salah benar dan ini dapat A atau B atau C, dapat 10 atau 9 itu di pameran. Nah, sebelum nanti gelo itu tiba di mburi, itu kan kadang ada pembenahan-pembenahan. Dan kalau pembenahan itu ini nanti masuk ground lagi. Dan ini juga harus pembenahan di akar, karena ini pohon formal. Harusnya akar juga agak sedikit tertata. Kalau formal yang akarnya betul-betul bagus, ini formal yang betul-betul formal jegrek. Jadi betul-betul formal. Kalau ini formal meliuk. Jadi nanti akar juga disesuaikan dengan liukan atasnya. Jadi kalau nanti itu mengegroundkan bahan bonsai dan mau dibikin cabang sekalian, tolong diperhatikan fungsi-fungsinya itu sebagai apa. Nek fungsinya cabang, ya dia di ukuran cabang. Nek fungsinya dia batang utama, ya difungsikan di batang utama. Kita bayangkan pohon perdu, pohon yang itu kan pendek, cabangnya melebar jauh. Pohon yang tinggi otomatis berkesannya cabangnya lebih pendek. Nah ini kalau mau diproporsionalkan untuk ini bisa prospek untuk ikut pameran yang ada, yang kita memperhatikan penjurian, ini dirubah. Tapi kalau ini mau dijadikan apa adanya bisa, nanti dalam membuat pohon lagi, kita biar tidak salah kaprah, pengelosan itu bukan cuma asal gede, tapi dikontrol fungsinya itu apa. Kalau fungsi cabang, ya diukur ke cabang. Kalau fungsinya batang utama, ya di batang utama. Begitu. Jadi ini bisa masuk ke kelas souvenir, bisa masuk ke pohon kelas prospek yang untuk berkarier di pameran. Misal kok ini pohon karier, itu ini dimasukkan ke prospek dapat merah, ke regional dapat merah, madya dapat merah. Nah itu ini kariernya bagus. Jadi nanti ini terserah sama pemilik, karena yang namanya trainer itu juga harus memperhatikan si pemilik. Jadi ketika ada keikhlasan untuk des-des-des, ya baru boleh. Kalau ini pohon ini mau dikategorikan apa, baru kita beranjak dari keputusan pemilik untuk mengeksekusi. Kalau menurut saya, ini tidak apa-apa dipakai, masih besarnya cabang ini masih di bawah besarnya batang utama, walaupun agak kegedean. Memang ini sekilas pohonnya wewek bagus, tapi
nanti di detailnya kriteria-kriteria pendirian ini sudah tidak masuk. Jadi perlu diketahui seperti itu, gitu. Jadi ini monggo keputusan dari pemilik juga mempengaruhi proses lanjutan.